wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini sudah siang teman-teman, waktunya makan siang. Nah, kebetulan hari ini aku masaknya nih, masak tempoyak ikan patin ya teman-teman. Tapi ini nggak terlalu pedas karena cuma menggunakan 5 buah cabai setan. Nah, jadi itu menurut aku kurang pedas. Ini aku irisin 10 cabai rawit. Nah, biar pedes. Karena kalau dibuat pedes semua, ini buat anak-anak nggak bisa makan. Nah, ini ada nasinya juga, teman-teman. Mari kita santap. Nah, ini cabainya aku masukin di sini aja ya, teman-teman. Terus ambil ikannya satu dulu, sayur, jangan lupa makan sayur ya teman-teman biar sehat. Jangan lupa cuci tangan dulu sebelum makan. Tadi aku udah cuci tangan ya teman-teman. Mari kita makan. Baru pedes ya teman-teman. Menurut aku tadi itu kurang pedas karena cuma 5 cabai setan. Nah, jadi cinta produk sendiri teman-teman, masak sendiri, minum, makan juga sendiri. Jangan lupa ini lalap cabai rawitnya teman-teman. Rasanya itu seperti enak, ada rasa durian-duriannya itu teman-teman, asam-asam tapi enak. Ayamnya juga enak teman-teman. Kalau ada itu makannya cuma ayam kecap, jadi emaknya suka pedas, anaknya nggak bisa pedas. Tapi ayamnya makan lagi. Jadi tempoyak ini dimasak menggunakan kunyit, kemudian sama cabai aja, terus tempoyak. Udah, itu doang sih teman-teman. Ayo kakak makan juga. Walau cuma diiris, cabainya tetap enak, tetap pedas. Minum. Menyesal. Jangan lupa sayur. Sebelum makan. Udah, mantap. Apa yang enggak pakai tempoyaknya ini? Yang apa ini atau nggak dimakan? Kenapa nggak pakai sendok? Mulai keringetan. Rasa dikit, Bu. Rasa dikit, kaki-kaki. Aku nggak nampak. Halo, guys. Dia mau akses juga. Enak, teman-teman. Enak. Udah mulai habis ini tempoyaknya. Tapi nasinya udah habis. Ini ayam paha nih, teman-teman. Yang ini enak nih, ini enak nih. Ini enak. Makan pedas. Enak apa yang makan pedas-pedas.
kalau lagi makan itu minumlah nanti belakangan. Minumlah di depan aja sama teman. Habisin dulu makanan. Iya teman-teman, betul itu. Seringkan. Ibu. Sama apa sih teman-teman? Saya Bu, pernah main ke situ bola. Kalau dia lauknya cuma ayam kecap. Mainnya juga. Cepat makan. Bu ya. Dibukain deh. Cepatlah. Ini ayamnya enak. Ayam paha. Ini adalah ikan suapan terakhir. Dari yang satu tadi ya. Habis ya teman-teman. Satu ikannya kita jambalin. Teman-teman ayam ini. Kuahnya mantap banget. Jadi ini kita masak tidak menggunakan mesin. Gula dan garam. Ikannya masih ada satu, tapi cabenya udah habis. Gimana kalau kita pakai sambal terasi aja? Sampai jumpa. Oke, ini dia sambal terasi. Karena ikannya masih ada, jadi kita pakai sambal terasi ini yang super pedas. Kita cocol-cocol pakai sambal terasi ya teman-teman. Kuahnya boleh kita tuang di sini. Makanya makan itu jangan meleng. Nasinya makan. Nah, ini ikannya kita cocol pakai sambal terasi. Enak banget nih nasinya. Enak banget, teman-teman. Nah, enak nih, teman-teman. Kita ada di yang beli kucing tadi. Bu, jago ini cucu ya, Bu. Kita mau double cucuran. Tapi masih pengen makan. Wah, kena aku tuh. Jatuh handphonenya. Untung kok sebenarnya ini yang pinggiran enak, cuman aku nggak terlalu pinter makan ikan yang pinggiran itu. Kenapa nggak pinter? Karena lebih suka yang pasti-pasti, yaitu yang ada dagingnya. Teman-teman, ini masuk dah. Makan, Mbak. Mertua lewat. Enak banget. Enaknya gak sadar ada yang lewat. Habis gak bersisa ya. Habis kalau tumpai gitu. Boleh dong minta sedikit ayam. Boleh kok.
Masih banyak ini ayamnya, sejuta. Ini ayamnya. Habis, teman-teman. Oh, teman-teman, aku makan enggak habis. Sampai. Dan. Kami juga mau cuci tangan, kami udah anyang. Baru kita minum. Makan siang kita udah selesai, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita masakannya kurang pedas, ya udah tinggal diirisin cabai rawit aja kayak tadi. Jadi kan anak-anak bisa makan. Emaknya mau yang pedas. Ya, gitu deh. Oke, terima kasih teman-teman udah nontonin video kita. Jumpa lagi ya di video selanjutnya yang makanannya super pedas. Bye-bye. Bye-bye, Kak. Bye-bye.